teman-teman, ketemu lagi di channel khusus pecinta dan penyayang anjing. Oke teman-teman, di video kali ini kita di sini akan menunjukkan kepada teman-teman semua menghias ataupun memperindah taman ya teman-teman. Ini dia. Dan di sini sedang proses pengecatan. Dan beginilah teman-teman keadaan dan gambaran keindahan taman pribadi seperti ini. Dan seperti ini juga bunga-bunga yang ada di taman pribadi ini. Dan ingat teman-teman, di setiap video-video kami, kami hanya bertujuan untuk saling berbagi, bukan ada maksud tujuan yang lain. Ingat itu semua teman-teman. Dan kita lihat lagi videonya, dan kita lihat bunga yang ada di taman pribadi. Seperti inilah bunga-bunganya. Menjaga dan merawat ataupun memperindah alam yang ada di sekitar tempat tinggal kita itu sangatlah penting. Siapa lagi kalau bukan kita yang untuk merawat dan memperindah dan menjaga alam yang ada di sekitar tempat tinggal kita ini, seperti taman pribadi inilah teman-teman ya. Ini bunganya selalu gugur ya teman-teman. Bunga-bunganya gampang sekali daun-daunnya gugur. Dan bunga apakah ini teman-teman namanya? Silahkan tulis komentar teman-teman di bawah. Dan di sini masih sebagian lantainya kami lakukan pengecatan, dan pot-potnya ini juga dicat ulang ya teman-teman, biar terlihat sangat indah. Untuk menjaga dan merawat alam yang ada di sekitar tempat tinggal kita, tentunya kita harus berbarengi dengan kebersihan seperti di taman pribadi ini ya teman-teman. Bukan hanya indah, tetapi kebersihannya kita selalu jaga agar terlihat bersih. Kita lihat ke depan ya teman-teman, bunga apakah ini. Dan jika ini bunga apa, silahkan tulis komentar teman-teman di bawah ya. Oke teman-teman, tentunya teman-teman tidak lupa untuk menyempurnakan channel kita ini. Karena channel kita ini belum sempurna, maka marilah kita sempurnakan bersama-sama dengan cara mensubscribe, like, komen. Tentunya teman-teman jangan lupa menekan tanda notifikasinya, yaitu tanda lonceng, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan nantikan di suasana malamnya, gimana suasana malam di taman ini ya teman-teman ya. Tonton terus videonya. Nah beginilah teman-teman, terlihat pada malam hari ini taman kita ini seperti inilah.
Dan di sini apakah menurut teman-teman masih kurangnya penerangan cahaya di taman pribadi ini? Silakan juga tulis komentar teman-teman di bawah agar kami bisa mempercantik dan memperindah lebih cantik lagi taman pribadi kita ini. Tentunya taman pribadi ini kita lihat dari segi sore dengan segi malamnya cukup sangat berbeda ya teman-teman. Dan beginilah di saat malam hari taman pribadi kita ini, seperti inilah keadaan dan keindahannya. Bagaimana menurut teman-teman jika dibandingkan dengan siang hari ataupun malam hari, lebih cantik malam hari ataupun siang hari? Silakan tulis komentar teman-teman tentang taman kita ini. Inilah dia teman-temannya. Tetapi ini beda taman yang seperti kemarin ya teman-teman. Ini pas di depan halaman rumah. Dan yang kemarin itu ini dia teman-teman. Nah, di sinilah dia. Itulah dia teman-temannya yang di video sebelumnya tamannya itu. Nah, inilah dia teman-temannya. Oke, kita lihat lagi. Nah, seperti inilah teman-temannya tamannya ya. Bagaimana teman-teman? Oh, dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk menyempurnakan channel kita ini ya teman-teman. Mari kita sempurnakan channel kita ini dengan cara subscribe, like, komen. Dan tentunya jangan lupa menekan tanda loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi adanya video terbaru dari kami. Dan kita lanjut lagi teman-teman untuk melihat taman pribadi di saat malam hari. Inilah dia teman-teman. Inilah sedikit ya teman-teman yang mempercantik taman kita ini. Di sini masih dalam perawatan ataupun mempercantik sedikit ya teman-teman taman kita ini. Dia pas di depan halaman rumah ini. Seperti inilah dia teman-teman ya. Bagaimana kira-kira teman-teman penilaian dari teman-teman taman kita ini? Oke teman-teman, kita lihat yang taman yang di luar ya teman-teman, taman yang di video sebelumnya. Kita lihat sedikit bagaimana gambarnya di malam hari. Seperti inilah. Oke, kita main zoom dulu. Nah, seperti inilah teman-teman ya, jika di malam hari ini. Oke teman-teman, itulah sedikit video dari kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dan tetap selalu jaga kesehatan kita di sana, dimanapun kita berada dan dimanapun kita tinggal. Selamat malam untuk kita semuanya.